Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita senantiasa menyertai hidup kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari yang indah ini, suatu hari yang baru yang dipenuhi dengan berkat-berkat yang baru. Sepanjang malam, Engkau telah melindungi kami sehingga pagi ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba waktunya untuk kami bersaat teduh sebelum mulai melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang menjadi makanan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 16-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sebatang pohon ara tumbuh di tengah sebuah kebun anggur. Pemilik kebun setiap tahun selama 3 tahun selalu datang untuk mencari buah pada pohon ara itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Jadi pemilik kebun berbicara kepada pengurus kebun anggurnya agar menebang pohon ara yang tidak berbuah itu. Namun, pengurus kebun anggur meminta waktu 1 tahun lagi untuk memberikan kesempatan kepada pohon ara agar bisa berbuah. Pemilik kebun anggur merupakan gambaran tentang Allah Bapa. Pengurus kebun anggur merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus, sedangkan pohon ara merupakan gambaran tentang kita. Sebagian dari antara kita selama beberapa tahun terakhir mungkin sedang mengalami kehidupan yang tidak berbuah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Mungkin pernikahan kita tidak mengalami pertumbuhan, mungkin pekerjaan kita tidak mengalami pertumbuhan, mungkin keuangan kita tidak mengalami pertumbuhan. Kabar baiknya adalah seberapa buruk pun hidup kita beberapa tahun belakangan ini. Tahun ini adalah tahun kita berbuah. Tahun ini kita akan mengalami sesuatu yang berbeda karena Tuhan akan melakukan 2 hal kepada kita, yaitu mencangkul tanah di sekeliling kita dan memberi pupuk kepada kita. Mencangkul tanah di sekeliling kita berbicara tentang Tuhan yang akan menggali tanah hati kita yang keras dan menjungkirbalikkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman, agar kita memiliki hati yang lembut yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Tanah hati yang keras bisa menghambat pertumbuhan sehingga diperlukan proses untuk melembutkannya. Meskipun hal ini pasti menyakitkan, namun diperlukan apabila kita tidak ingin ditebang dan dibuang ke api. Memberi pupuk berbicara tentang hal-hal yang kurang baik yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi Tuhan memakainya untuk kebaikan kita. Pupuk yang berbau dibutuhkan agar pohon dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Meskipun kita seringkali tidak senang ketika mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita,
Namun Tuhan memakai hal itu untuk memproses kita. Jadi tahun ini, ketika kita mengalami kedua hal ini, yaitu tanah yang dicangkul dan diberi pupuk, maka janganlah kecewa dan menyerah, karena mungkin inilah tahun kita berbuah. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan semoga memberkati dan menguatkan kita semua untuk menjalani awal tahun baru ini dengan penuh semangat bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang memberikan semangat dan pengharapan bagi kami. Jika di tahun-tahun kemarin kami mengalami kehidupan yang tidak berbuah, maka tahun ini adalah tahun kami berbuah. Kami percaya Tuhan Yesus akan melakukan segala yang diperlukan di dalam hidup kami agar kami bisa menghasilkan buah-buah seperti yang diharapkan oleh Allah Bapa. Sebentar setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami. Kami memohon berkat-berkat penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari. Kami memohon Engkau memakai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga mau membawa bangsa kami di dalam doa kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.